Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribun TV, welcome back to channel Taribun TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini. Ayu Ting Ting pamer kemesraan bareng calon suaminya. Komentar keluarga dekat Boy William jadi sorotan. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ayu Ting Ting pelan-pelan mulai membuka tabir mengenai acara lamaran yang digelarnya belum lama ini. Dia mulai memposting foto bersama dengan calon suaminya, Muhammad Fardana, di media sosial pribadinya. Dalam foto nampak Ayu Ting Ting begitu bahagia bisa bersama calon suaminya. Wajah bahagia begitu terpancar di foto-foto yang diunggahnya. Bismillah, tulis Ayu Ting Ting belum lama ini di caption fotonya. Unggahan itu pun langsung direspon oleh beberapa warganet. Bahkan, sebagian yang turut memberi komentar adalah para rekan artis. Mulai dari Wendy Cagur, Andika Pratama, Kiki Saputri, Diki Devi, Judika, Cut Tari, dan lain-lain. Rata-rata mereka memberi ucapan selamat dan juga mendoakan kepada pelantun lagu Sambalado itu. Ah, besan akhirnya senang aku lihatnya. Semoga Allah melancarkan semuanya. Ya amin, tulis Inul Daratista. Menariknya, dari beberapa rekan artis memberi komentar, Ayu Ting Ting nampak merespon unggahan tulisan dari Mario Hartanto, adik dari Boy William, lelaki yang dulu dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Kak Ayu, congrats, komentar lelaki yang juga disapa lo itu. Komentar itu pun langsung direspon yang kemudian dibalas langsung oleh Ayu dengan mengucapkan terima kasih. Thanks sayang, balas Ayu Ting Ting. Walhasil, komentar tersebut langsung direspon oleh beberapa warganet. Ada yang merasa terharu dengan respon tersebut. Mengandung bawang loh, tulis netizen. Warganet pun berharap saat hari pernikahan nanti Boy William bisa datang bersama dengan adiknya. Ada juga yang berharap hubungan Boy William dengan Ayu Ting Ting tetap baik, walau Ayu Ting Ting bakal menikah dengan Muhammad Fardana. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting dan Boy William sempat dikabarkan berpacaran. Hal ini terkait kedekatannya di media sosial, bahkan Ayu sempat dikenalkan dengan keluarga besar Boy William. Walau hubungan mereka terlihat serius, namun warganet mencurigai hubungan mereka hanya untuk konten belaka. Pacar Ayu Ting Ting pamer momen kencan diselipi ungkapan menggelitik bak ABG kasmaran. Pacar Ayu Ting Ting pamer foto manis bareng calon istrinya usai menggelar acara lamaran. Dalam unggahan ini, Muhammad Fardana selipkan pula ungkapan menggelitik bak ABG kasmaran. Nama Ayu Ting Ting tak ada hentinya menjadi sorotan publik, terlebih beberapa waktu belakangan ini. Tentunya hal itu tak lain karena kabar bahagia yang menyelimutinya. Setelah sekian lama menyandang status sebagai single mom, ia akhirnya melangsungkan lamaran dengan seorang abdi negara. Ayu Ting Ting telah dijodohkan oleh orang tuanya, kemudian melakukan semi ta'aruf sampai akhirnya sama-sama muncul ketertarikan satu dengan lainnya. Ayu pun tak lagi segan pamerkan kemesraan dengan calon suaminya itu yang merupakan seorang TNI, yakni Muhammad Fardana. Begitu pula dengan Fardana yang tampak semeringah tunjukkan keberadaan Ayu Ting Ting. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala Fardana pamer momen kencan dengan Ayu Ting Ting seraya selipkan ungkapan menggelitik bak ABG. Mulanya ia lebih dulu menuliskan ucapan terima kasih atas segala doa dan dukungan terhadap hubungannya bersama Ayu Ting Ting. Mengirim pesan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tulus atas semua cinta, harapan, dan doa. Sangat berterima kasih atas dukungannya
yang tak tergoyahkan, tulis Muhammad Fardana dengan bahasa Inggris. Lalu pada bagian akhir ia menyelipkan kalimat menggelitik si Akan isyaratkan terkait awal mula perkenalan mereka yang tak didasari dari media sosial. Sementara itu, kisah asmara Ayu sendiri diketahui cukup berliku usai cerai dari Angie. Ia bahkan sempat dirumorkan jadi orang ketiga di rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lalu beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting juga dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Boy William. Sampai akhirnya kini, ia menemukan kebahagiaannya sendiri.